Nopo. Media sosial diramaikan dengan video singkat detik-detik pohon raksasa tumbang di lapangan Gemek Kedung Buni Barat, Kabupaten Pekalongan pada Selasa 15 Maret 2022. Pohon besar berusia puluhan tahun ini tumbang dan merobohkan dua kios sekaligus. Kedung Buni Barat memang baru saja diterjang hujan deras hari ini. Dua kios nomor 7 dan 8 rusak berat setelah ditimpa pohon. Beruntung, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa karena dua pemiliknya sedang libur bekerja. Pemilik warung ayam bakar mengaku peristiwanya terjadi sekitar waktu sholat duhur. Korban belum bisa memperhitungkan kerugian, namun memastikan sejumlah peralatan dagang ikut rusak. Adapun pohon yang tumbang diketahui sebagai pohon anggrung dan sudah berada di lokasi sejak tahun 1980-an. Saksi mengakui sudah beberapa waktu terakhir aspal dan semen trotoar sekitar pohon rusak terangkat. Hingga berita ini diunggah, petugas masih melakukan pembersihan batang pohon. Petugas juga berjanji akan melakukan evaluasi pada pohon-pohon di sekitar lokasi, yang kondisinya juga dinilai riskan membahayakan publik.